dengan program hamil usai keguguran, Natalie dan Sule lakukan cara ini. Belakangan ini, pasangan suami istri Sule dan Natalie Olser memang kerap menjadi sorotan. Setelah keduanya resmi menikah pada 2020, Natalie sempat mengalami keguguran beberapa waktu yang lalu. Hal ini pun membuat Natalie langsung bersedih. Meski begitu, Sule dan Natalie tak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Keduanya pun tak menyerah untuk berusaha mendapatkan momongan. Baru-baru ini, Natalie dan Sule blak-blakan soal usaha untuk memiliki momongan. Hal ini diungkap dalam channel YouTube milik Usi dan Andika Pratama. Dia sekarang sudah sayang, kita sudah sekarang jalanin aja. Yang penting kita produksi terus, kata Sule. Nah, sekarang dia lebih ke, ya sudah pasrahin ke Allah aja yang Maha Kuasa. Ya sudah, sama gue juga, kayak dulu aja kehamilan pertama, nggak minta tahu-tahu ada, sambungnya. Mengejutkannya, ternyata ayah empat orang anak ini mengaku tak tertarik untuk menjalani program hamil. Sule pun mengaku lebih milih untuk memakai jalur alami demi kehamilan istri tercintanya itu. Namun, keduanya pun kompak menjawab kelak ingin memiliki dua anak. Mending ya sudahlah, mau dia KB, mau dia gimana juga, kalau Tuhan kasih mah ada. Sudah jalanin aja, yang penting kita ada kesepakatan yang nantinya enggak jadi perdebatan, tanda Sule. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari jagodangdut.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.